harus mati, Suci. Ada apa sih? Hah? Kamu mau ibu mati jantungan? Ada apa sih? Ibu, di luar ada orang jahat, Bu. Ya ampun. Aduh. Ah. Kurang ajar. Kenapa sih lagi-lagi Suci tuh selalu ngegagalin rencana aku? Lihat aja, Suci. Aku akan ngasih balasan yang setimpal sama kamu. Iya, Nek. Tadi ada yang mau menyelakain mama pake p***. Hah? Masa sih? Mukanya ketutup. Wajahnya tertutup. Siapa ya? Awas. Nenek mau lihat. Ibu! Ibu jangan keluar, Bu. Bahaya, Bu. Ibu mau gak punya musuh. Kamu tuh yang banyak musuhnya. Awas, awas, awas. Ibu mau lihat siapa sih? Awas, awas. Ya, inilah usaha gua. Ya, oke lah Angel untuk membuka ini. Keren. Itu dia, gua mau mencoba peruntungan gua di bisnis kuliner. Ya kayak tadi malam ini gua minta sama anak buah gua. Ya, walaupun gua gak bisa gaji mereka, tapi mereka mau nolongin gua. Untuk ngerapin ini. Sekarang kira-kira apa yang bisa gua bantu buat lu? Oh iya, itu ada satu lagi. Gue belum daftarin tempat gue ini buat pesanan online. Lu bisa gak bantu gue? Oh, itu sih masalah gampang. Biar gue ngurusin. Ya udah, oke. Okay. Thank you, bye ya. Siap. Biar gue beres dulu. Gue langsung daftarin deh. Oke. Okay. Ternyata Mas Farel bikin usaha. Lihat aja, kamu pikir usaha kamu bisa akan berkembang? Nggak akan, Mas. Aku nggak akan pernah biarin Mas Farel dengan usahanya itu menjadi sukses dan kembali kaya. Kalau Mas Farel nggak sukses usahanya, dengan mudahnya aku akan mendapatkan hati Mas Farel. Hebat juga. Ternyata usahanya Mas Farel itu bisa dipesan secara online. Aku pesan aja yang banyak. Ya. Ini lu lihat sendiri. Kenapa? Gua baru daftarin aja, sekarang lu udah dapat orderan 100 cup kopi. 100? Ini lu lihat sendiri. Oh, ya udah oke. Gue langsung buatin ya. Ya. Oh, 100. Pinter anak mama. Sayang. Oh. Jadi kamu tuh ngarang-ngarang cerita ya, seakan-akan ada orang mau nyakitin padahal kamu nyolong makanan toh. Apaan sih ibu? Ini kan Cherry anak saya, masa gak boleh dikasih makanan? Hidup udah susah deh perasaan. Tinggal di rumah pengep begini, ngapain sih? Nambah-nambah kesusahan di dalam rumah ini. Ini anak kan ada bapaknya. Suruh aja bapaknya yang ngurus. Ngapain aja tuh bapaknya? Kok anak orang sih, Bu? Cherry ini anak aku. Lagian Mas Bayu lagi pergi sama Mas Farel. Niken juga lagi sakit.
Ini hak aku dong kasih makanan. Oh gitu ya. Oh, oke sih, gak ada masalah juga. Berarti jatah makan kamu diambil oleh anak kamu. Dan kamu awas ya kalau makan lagi. Kan udah gak ada jatahnya. Ya udah, gak apa-apa. Saya mendingan gak makan daripada Cherry yang gak makan. Ma, Cherry gak bisa makan aja. Enggak sayang, kamu harus makan biar gak sakit ya. Cherry harus makan yang banyak ya sayang. Gak usah didengerin kata-kata nenek kamu. Yuk kita makan di luar aja, deket sama Mama Niken. Yuk, gak usah di sini. Iya Ma. Yuk. Ya. Oke. Wah capek juga. Udah beres nih 100 nih. Tinggal tunggu diambil aja. Iya tahu nih, yang ambil aku gak dateng-dateng ya. Mana ya? Mas Farel. Kamu nungguin pembelinya datang. Gak akan ada yang datang. Yang mesen itu aku. Mana ini yang mau ngambil ya? Rara. Ya. Ini kayak ordernya 100 cup di cancel deh. Cancel? Kok bisa? Apa ini cuma orderan fiktif? Ya, sorry Rara. Gue enggak tahu. Ya udahlah, Bay. Ini bukan salah lu juga. Ya kita juga tidak mengecek orderan itu dari awal. Ya apa mau dikata? Mau pesan apa, Pak? Ya kapan kalian buka kafe ini? Kenapa nggak lapor sama kita? Emang kalian siapa? Kita yang punya wilayah sini. Semua orang yang buka usaha di sini harus lapor dan bayar sama kita. Kalau enggak, gampang aja. Gua acak-acak tempat ini. Begini, saya tidak tahu kalau membuka usaha ada peraturan seperti itu. Saya menyewa tempat ini. Saya sudah lapor ke RT. Untuk apa saya melapor kepada kalian? Itu beda. Lo harus bayar keamanan sama kita. Oh gitu ya? Bayar keamanan pada kalian? Kalau saya tidak membayar, gimana? Kalau lo gak mau bayar, gue acak-acak nih kafe ini. Udah. Apa? Kabar kamu Ali Sinchan? Masih ingat sama saya kan? Penjahat profesional yang sudah kamu tipu. Rusak reputasi saya ini sebagai penjahat profesional. Sekarang mana bagian saya? Bagian apa sih? Serahkan bagian saya. Kamu itu udah gak punya bagian apa-apa Mark ya. Kerjaan kamu itu gak bener, gak ada yang selesai. Oke, kamu bilang kerjaan saya gak ada yang bener-bener gak selesai. Berarti kamu sudah siap terima risikonya. Abang, kamu tuh berani sama perempuan ya? Oh enggak, sama siapa pun bisa berani. Abang, lepas. Enggak,
Enggak, kan? Mas. Mau ngapain? Mau ngambil telepon? Mau telepon siapa kamu? Atau mau telepon Bu Rulita? Gue kasih kelonggaran. Tapi kalau lu mau buka usaha tanpa lapor ke gue, usaha lu bakalan gak aman. Ayo lo. Ayo sini aja lagi. Lu tenang aja, Rel. Kalau mereka balik lagi ke sini, gue bakal bantu lu buat ngeberesin mereka. Iya, Bay. Makasih, Bay. Jangan preman cemen gitu dong.